My favorite shots in film has always been the close-up. Setiap saya nonton film, ada adegan close-up-nya, I always ask, what is the director trying to say with this close-up? Fungsi close-up sebenarnya kita bisa menggunakan sebagai kacamata untuk melihat karakter dalam sebuah film lebih dalam dan lebih personal. Ketika kita tahu karakter itu lebih dalam, kita mau ngikutin perjalanan mereka. Mau dia protagonis, mau dia antagonis, a close-up can help define who we're looking at. Having said that, ketika saya apply pemikiran itu dalam karya saya selalu berpikir 100 kali sebelum mengambil sebuah close-up. Tiga pertanyaan yang selalu saya tanya di kepala saya sebelum saya mengambil close-up adalah 1. Motivasinya apa? 2. Informasi yang saya mau sampaikan apa? 3. Rasa yang saya ingin penonton rasakan itu seperti apa? I've done so many close-ups in my films, tapi saya berusaha selalu ada motivasinya. Mereka sebenarnya tetangga di rumah susun, tapi they don't know each other yet. Mau kemana lagi, Mbak? Pulang aja. Baik, Mbak. Di adegan ini, saya berusaha membuat tension di antara mereka berdua dengan menggunakan extreme close-ups. Gak usah pakai Mbak. Nama saya Ahmad. By using extreme close-ups, focusing on how they act and react against each other. Di sini saya berusaha untuk create tension di antara mereka berdua. Di film Menunggu Pagi ada satu close-up yang saya gunakan untuk mengamplify rasa. Di sini karakter Bio baru saja kena pengaruh drugs, tapi dia nggak tahu sama sekali. I wanted to capture a change of expression yang bisa buat penonton merasakan apa yang Bio rasakan. Tentunya di sini elemen sound design, camera movement, performance berperan besar dalam menguatkan objektifnya scene ini. Di adegan ini close-up saya gunakan buat memberi informasi. Di sini karakter Ipuy mengeluarkan sebuah kaleng yang isinya ada uang segepok. At this point of the story, kita belum tahu uang ini siapa punya, dapat dari mana, dan buat apa. But as a filmmaker, I wanted your attention to this money. Intinya sayang sekali kalau close-up hanya digunakan buat pelengkap adegan aja. Jadi dari master, terus close-up. Sayang sekali kalau nggak didasari oleh sebuah motivasi yang kuat.
Close-up is one of the most powerful technique in cinema. Subconsciously, we see a lot more than we think in a close-up. Jadi seandainya kita nggak bisa ngasih alasan yang kuat buat sebuah close-up, sebaiknya don't do it.